pemirsa, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jumpa lagi sama saya di program Ini Usahaku di YouTube channelnya Pemkot Semarang. Perkenalkan, nama saya Mas Daniel Arif Sanjaya, a.k.a. Ucup. Sekarang saya sudah berada di salah satu bengkel mobil yang sudah terkenal mungkin ya. Juga ownernya juga orang lama juga di dunia balap, dunia gaib juga dia sering nongol. Tadi apa bisa? Oke, langsung perkenalkan saja owner dari Cash Performance. Yuk, kenalan. Nama saya Roni Kurniawan. Biasa dipanggil. Biasa dipanggil Bron. Bron. Sebagai mekanik dan yang punya owner bengkel. Yang punya owner. Yang punya kalau owner sama ya. Kalau temen-temen bengkel kita bilang yang punya owner. Oke, Bron. Aku ngundangnya Bron ya pemirsa. Soalnya saya sudah tahu Cash Performance ini udah sejak saya 2017 ya? 16. Berarti sudah 4 tahun yang lalu. Terbilang baru tapi performanya top. Terkenal sampai luar-luar pulau. Oke. Ceritakanlah. Oke, cerita dari mana? Yo, pertama kali kamu mengenal dunia otomotif mobil sampai dia membuka bengkel. Pertama kali dari zaman SMP itu udah suka otak-atik motor. Motor ya, biasa motor. 201 ya, meter dua, ya? Enggak, 300 meter. 300 meter, oke. Ngukurnya pakai tiang listrik. Mainan motor, bikinin di bengkel, coba unting-unting sendiri, ngerakit mesin sendiri, naikin sendiri, jatuh sendiri. Mani. Berani. Terus masuklah kuliah, dikenalin sama teman-teman, masuk ke dunia mobil, terus diajak nyobain main slalom, ikut latihan. Akhirnya ikutlah masuk ke balapan slalom, sempat jadi pembalapnya sendiri. Oke. Pemirsa, pembalap itu adalah singkatan pemuda berbadan gelap. 2020 masih bermain singkatan pembalap. Terus deh, maksudnya setelah sebelum Cash Performance, sebelumnya kamu masih bengkel di orang apa? Ya masih bengkel di orang, cuman di bagian kaki-kaki saya lebih sering ngutang adik sendiri daripada saya kasihin ke orang. Awalnya bermain di bagian kaki-kaki mobil ya? Pertama cuma ngutang adik kaki-kaki dulu sendiri, coba bongkar sendiri, setting gini, ngerubah pernya, ganti ini. Tapi kan kira duit ilmu otomotif? Otodidak. Yang penting berani bongkar dulu. Penting wani ya. Terima bongkar enggak terima pasang. Alhamdulillah kepasang tuh. Oh, yes. Dari situ terus lama kelamaan mulai megang mesin, utak-atik mesin sedikit. Sempat mesin jebol. Saya benerin ke bengkel orang. Pas udah saya pensiun balapan. Berhubung saya balapan tidak didukung orang tua, saya balapan pakai dana sendiri, ya sudah saya berhenti. Saya keluar dari dunia otomotif, sempat kerja di luar 1 tahun, nggak betah. Kolektor? Nggak, ikut orang tua. Kenapa jadi kolektor? Keluar dari dunia otomotif, kerja 1 tahun, saya keluar, nggak betah, bingung, nganggur 1,5 tahunan, akhirnya banyak teman-teman yang minta tolong suruh benerin mobilnya kaki-kaki lah atau brebet atau apa dari yang kecil-kecil itu. Akhirnya teman-teman ya sedikit desakan dari teman-teman dan dukungan saya disuruh buka bengkel lah. Akhirnya terbentuklah Cash Performance. Cash Performance ini artinya apa? Cash apa cash lah? Cash Performance apa gitu? Ya kalau dibilang artinya nggak ada sih, cuman itu mirip nama orang tua saya. Oh cash ya? Pokoknya kalau di sini masuk sini kena cash. Bayar, nggak ada bon. Soalnya bengkel kena di bon berat. Operasional nggak jalan. Terus lagi aku mau menyinggung sedikit di dunia balap otomotif ya. Ya kan Bron kan awalnya di slalom. Ya. Dulu sebelum buka bengkel, kamu ngotak-ngatik mobilmu gimana? Ya alhamdulillah, ya sempat jadi juara di tingkat daerah, juara umum itu juga sering. Terus ya gimana ya, nyeting itu kan nggak gampang. Feeling po? Ya itu feeling. Pertamanya saya pakai feeling. Ya, sekarang udah pakai hitungan. Udah ada hitungannya sendiri. Okay. Pertama pakai feeling.
bisa berhasil dengan feeling itu ya kebanggaan tersendiri. Dan teman-teman yang lihat pun juga heran gitu loh. Wah, kok iso ya? Ya kok bisa. Soalnya saya juga pernah waktu zaman Drag Race tuh dia mekaniknya aku ki sentimen, ki sarjana ekonomi, Udinus loh. Ora tau nyekel mesin loh. Kok iso mudeng-mudeng mesin? Aku ya. Kan pertamanya sok tahu apa memang kalau mesin dari SMP basic mesin motor bisa ya? Udah bisa. Kalau masuk enggak itu enggak ada. Kalau masuk ke dunia mobil emang pada tahun berapa ya? Sebelum saya balapan itu sempat disuruh orang tua saya suruh bongkar mesin mobil itu ya diajarin. Oke, caranya. Nah, cuma diajarin sekedar caranya gimana. Kalau sampai sekarang bisa upgrade mesin gini-gini ya itu perjalanannya ada. 4 tahun pemirsa dari 2016 sampai 2020. Nah, terus awal-awal 2016 kamu punya tim balap sendiri atau ada tim balap lain yang masuk ke CAS Performance? 2016 belum ada tim balap, cuman ya bukan dibilang tim sih, cuman perorangan. Ketika 2017 nah itu baru awal masuk tim besar ke saya tuh 2017. Dan saya kan banyak dengar nih dari orang-orang, teman-teman sekumpulan otomotif, katanya tuh banyak orang-orang sampai CAS Performance itu sampai orang-orang luar pulau masukin mobilnya ke sini. Iya, ada. Sampai mana aja tuh? Paling jauh Bali. Bali ya? Bali. Tim Bali bikin mobil di tempat saya. Nah itu sedikit cerita buat pemirsa, kenapa kok akhirnya memilih masuk ke CAS Performance? Ketemunya di mana? Ketika balapan, kita satu hotel, terus ternyata pedoknya itu deketan, akhirnya yang owner timnya itu ketemu sama saya, minta mobilnya, suruh merubah. Banyak lah, intinya dibikin ulang lah. Dibuild ulang. Dan CAS Performance ini punya tim balap, dulunya timnya apa? Tim A ya? Pertama kali tim A dan prestasinya sungguh sangat luar biasa. Pembalap-pembalapnya juga pembalap Semarang semua ya? Iya, kalian dari tim A itu 2 Semarang, 1 Jogja. Audi, Satria. Satria Wirayuga. Dan pokoknya prestasinya luar biasa ya? Alhamdulillah. Yang Adia itu sempat juara Asia. Juara Asia. Terus yang kalau kelas nasional? Kalau nasional itu Adia. Kalau nasional kan berarti kan ke Jurnas ya? Ya, ke Jurnas. Kalau Adia itu 2 kali juara nasional seri. Kalau Audi belum pernah, cuman Audi pernah sekali mewakili Indonesia sama kayak dia. Tapi dia belum beruntung, belum dapat juara. Yang dapat juara Adi ya. Tapi kelasnya sudah internasional ya. Just, 2 kali dia juara. Di Asia pemirsa, jebolan mobilnya bikinnya di CAS Performance. Oke. Terus pengalamanmu ketika pertama kali degur di slalom nasional. Ceritakan sedikit. Pertama kali kan kamu sempat degur tuh. Ya, waktu kita kan pernah main balap bareng slalom di Purwokerto. Di seri ya, seri lupa 2013-2014. Babat ya. Alas ya. Ya. Kan wah kuwi masih siji tok, Brio. Masih belajar. Nah, iku piye ya? Ya pertama kali ini. Ya memang sebelumnya udah pernah ikut, tapi ini kan posisinya beda. Yang dulunya saya driver saya naikin, ini sekarang saya punya tanggung jawab. Dipasrahin tanggung jawab sama pembalap-pembalapnya sama yang punya tim. Saya suruh megang mobilnya, suruh nyeting mobilnya gimana caranya bisa ngantar pembalap itu. Syukur-syukur bisa menang. Ya pertamanya kaget. Oh, ternyata tanggung jawabnya ini berat. Nggak ringan. Yang dulunya saya cuman mikir, yang penting mobil sehat, gas, jalan, berangkat. Sekarang nggak. Saya mikir gimana caranya mobil ini bisa sampai finish. Bisa main dari hit 1, hit 2 sampai final. Syukur-syukur bisa menang. Permintaan yang punya tim pastilah pengennya menang. Harus cuman menang ya. Saya pertama kali turun itu masih kaget, terus masih bingung harus gimana ini. Jadi nggak cuma ini toh ya? Nggak cuma motor bisa. Oh, kalau cuma gini tanggung jawabnya memang berat. Tanggung jawabnya tuh berat, soalnya kita harus bisa nganter pembalap kita untuk jadi juara. Alhamdulillahnya 2017 seri 1 saya pertama itu masih kaget, seri kedua ya masih beradaptasi, seri 3-nya alhamdulillah dikasih
juara seri 1. Juara 1. Oke, Bron, kita cukupi dulu obrolan di segmen 1. Nanti kita akan lanjut di segmen 2. Jangan lupa saksikan terus program Ini Usahaku hanya di channel YouTube-nya Pemkot Semarang. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Daniel Arif Sanjaya di acara Ini Usahaku, masih bersama Mas Bron, owner dari Cas Performance. Sekarang kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi karena tadi ada sudah iklan. Oke Bron, lagi kita bicara soal mobil-mobil yang ada di sini. Kita ada 4 mobil, 2 punya tim balap, 1 punya salah seorang pembalap juga. Kayaknya ya balapan ya? Enggak, itu buat harian. Harian. Ada di sini tuh ada 4 mobil Honda, apakah ya spesialis Honda apa? Ya bukan spesialis Honda sih, kalau dibilang spesialis Honda enggak. Banyak yang mobil Toyota, Suzuki itu banyak juga yang masuk sini. Servis harian juga bisa kan? Ya gak bisa. Enggak cuma bengkel untuk balapan aja? Enggak, servis harian juga bisa. Cuman ya itu, kebanyakan anak muda Semarang itu kan entusiasnya kebanyakan mainannya di Honda. Iya. Jarang yang mainan di Toyota atau Suzuki itu kan. Cek, aku tau, aku udah rata Toyota ini. Enggak Toyota enggak cinta. Aku dari dulu saya tuh pakainya tuh Starlet, Twin Cam, Corolla. Sekarang ya Innova. Avanza, Avanza itu. Terus gue ira tahu duwe mobil Vario kayak apa, Vario kayak. Jadi aku pengen loh, bentuknya apa kayak. Ya bentuknya bagus Honda lah. Terus kalau di balap sih kayak maintenance antara estilo, jazz, dan lain-lain itu ada tantangannya sendiri-sendiri ya? Jadi kalau maintenance mesin itu kan pasti yang namanya beda mesin itu cara maintenance-nya beda. Apalagi kalau kita udah bilang overhaul. Overhaul itu cara ngerakitnya, terus cara ngencengin baunya itu kan setiap seri mesin itu kan beda-beda. Beda. Ya? Itu harus punya datanya sendiri. Kita harus tahu datanya. Jadi kalau nggak tahu datanya, bisa jadi mesin itu nggak awet. Kalau tidak sesuai data pabrik. Gampangnya seperti itu, ngencengin baunya nggak bener itu, mesinnya nggak bakal awet. Jadi asal kenceng nggak bisa. Baut mesin terutama ya, kita ngomong baut mesin bukan baut-baut luar, baut yang di dalam mesin. Tapi kan Cas Performance ini kan terhitungnya kan baru, 4 tahun. Dan sebelumnya kita kenal dunia balap otomotif itu sudah ada mekanik-mekanik senior. Ya betul. Nah kan kita sebut aja Om Gini, ya. Terus ada Pak Yoto sama siapa panggilnya apa? Nyonugra ada itu lah. Gue apa pernah tetap apa sempat soan berburu tanya-tanya apa
terasa tersaingi apa-apa dengan senior-senior apa? Cuma enggak ya, kalau saya merasa tersaingi sih enggak, cuman saya lebih menghargai yang lebih tua aja. Cuman ya ada yang sering komunikasi sama saya, sharing-sharing tuh ada. Cuman kalau merasa tersaingi enggak sih, rezeki itu dari yang ngatur. Aman. Tapi kalau sama itu senior-senior tetap bro ya? Ya, malah saya menghargai mereka. Misalnya sebenarnya kalau dia balap ini mekanik paling lead, ya menurut saya ya almarhum Fugen ya. Di legend Semarang, sayang saya sebelum sempat menginterview beliau. Itulah, karena aku pengen Omeri kali-kali ya. Omeri, semoga Omeri melihat video ini, saya ngefans sama Omeri. Dokter ya Semarang. Terus gini bro, terus pengalamanmu dalam dunia perbengkelan ini, apa sih yang jadi kendala dalam bangun mobil dan lain sebagainya, menghadapinya gimana? Masalahnya apa dulu? Tergantung ya? Tergantung masalahnya. Biasanya kalau orang tim-tim atau personal nih ya, dia mau ikut drag race atau dia hanya servis up biasa sama atau slalom atau... Oh, rally juga main ya? Rally kita cuma dipakai buat kawalnya aja sih. Jasa buat apa racing supportnya aja ketika hari balapnya. Tuh gitu, nggak di sini. Terus kayak gini-gini ini biasanya apa berapa lama pekerjaan? Ya tergantung. Ini kan ada dua tim balap ya. LART ya. Ya LART sama Pastron. Ini dia bikin apa ini? Ya kalau LART ini sebenarnya bukan bikin apa sih, dia perawatan biasa sih. Cuman mau dipersiapkan buat latihan atau ada yang rusak apa, kan mobil balap kan mesti nggak mesti sehat terus, pasti ada yang rusak, mesinnya apa yang rusak, kakinya apa yang rusak. Tim LRT sama tim Pastron. Pastron. Terus yang luar kota apa timnya yang baru? Kalau yang kemarin, cuman tahun ini saya belum tahu ya balapan lagi atau enggak. Hantu Laut itu yang dari Bali itu. Dari Bali ya. Berapa unit yang masuk itu? Dua. Dua mobil. Itu kalau selam kan kelas-kelasan ya? Iya. Kalau yang ini kelas FFA semua? Enggak, kalau yang itu yang dari Pastor yang di sini kebetulan yang FFA. Wah. Cuman kalau yang LART ini kelas A, kelas standar. Standar ya? Kelas standar. Pembalap pemula ya? Iya. Oke, pemirsa. Kalau di tempat Bronze ini kalian mau datang ke sini, mau tanya-tanya soal motif-motif film scene, tune up dan lain sebagainya, mungkin langsung ketemu ownernya. Oke, di sini bengkel lu alamatnya di toh, mau ditakoni lu katanya lu. Jalan Lembu Sendok Raya nomor 49. Gedawang ya? Gedawang. Ada Instagramnya mungkin? Instagramnya pribadi saya sendiri. Terus, pengalamanmu selama ini dari awal bengkel sampai 2020 ini? 21 ya? 21. Oh ya, berarti 5 tahun ya, sorry. Enak-enaknya apa? Enaknya ya yang namanya orang usaha mesti ada lah yang gak suka itu pasti ada, banyak lah. Terus banyak yang berusaha untuk menjatuhkan itu ada. Terus ada lagi customer yang aneh-aneh itu juga banyak. Ya? Banyak. Terus apa ya, pengalaman dulu bengkel yang lama masih di rumah diprotes warga, diprotes tetangga-tetangga. Oh iya, saat dulu kan di rumah ya? Ya di rumah. Di rumah di rumahnya terus pindah ke sini. Ya, pindah ke sini. Sana yang mungkin. Berarti butuh warga. Satu itu, salah satunya itu. Yang kedua, semenjak pandemi ini kan enggak ada balapan. Kalau saya masih mengandalkan balapan, kayaknya bengkel susah untuk jalannya. Susah untuk masih bertahan lah. Makanya saya lebih milih pindah tempat untuk lebih maju lagi lah, biar ada tempat orang-orang di luar itu juga tahu ada bengkel gitu loh. Kalau saya masih di rumah, di dalam rumah kan juga nggak enak. Terus gak banyak orang yang nggak tahu. Customer baru ada yang masuk? Ada. Orang daerah-daerah sekitar sih banyak. Banyak. Yang servis, apa itu. Nah, kayak kan tidak ada harapan gitu. Terus cara menyalakan waktunya sih? Menyalakan waktu gimana? Maksudnya kayak, ini kan kayak full total mesin, contoh ya. Berarti nek kalau ada orang servis harian buat layani dulu. Ya pasti tetap yang diutamain servis harian. Soalnya kalau nggak ada servis harian pun bengkel nggak jalan. Lu pasti nggak munafik. Kayak lo budget pressure lo lah yang servis di sini. Ada. Ya pasti ada lah. Setiap bengkel yang terjun di dunia balap tuh pasti merasakan ada customer yang pengennya murah
tapi banter. Kenceng banyak. Itu banyak. Ya kira-kira pesawat mas. Kira-kira pesawat atau lagi pesawat yang masir. Ya itu ngatasinya ya tetap saya ngomong apa adanya. Kalau kamu punya budget segini ya jadinya kayak gini gitu loh. Syukur-syukur syukur-syukur dengan budget segini kamu bisa mobilmu bisa kayak gini loh. Kalau memang bisa kayak gini itu rezekimu. Murah kamu cuma keluar uang segitu. Tapi kalau nggak jadi seperti itu ya maklumi. Oke, Pak Mirsa. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol di segmen 3. Kita saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Dengan penuh semangat, kami bangga mencari jalan. Berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga. Untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Halo pemirsa, kembali lagi segmen 3. Waktunya kita ngobrol di pembicaraan yang terakhir. Mas Bron, kan mau dewe cek rasan-rasan low budget driver. Lah, tantanganmu akhirnya customer sing ngono terus menghadapine piye terus sing ketelu komplainan nek kan mengatasi komplain piye? Ya dari ini dulu aja. Low budget driver dulu. Ya yang pasti dilihat dulu budgetnya berapa. Kalau memang ini budgetnya segini misalkan katakanlah cukupnya cuman buat porting polis. Tapi dia mintanya aneh-aneh nih. Ya tetap saya menyarankan yang lebih baik daripada misalkan daripada porting polis ini dilihat dulu kebutuhannya buat apa. Dia pengennya apa. Kalau bisa saya arahkan yang lebih baik, ya saya alihkan dulu daripada dia porting polis. Soalnya kan belum tentu mobil itu dibikin tambah kencang, awet untuk harian juga kan belum tentu. Soalnya kita, memang nggak dipakai harian ya? Ya, kecuali nggak pakai harian. Apalagi kalau dashboard-nya tinggi, orangnya low budget gitu, waduh, lah itu yang susah. Soalnya kan ketahanan mesinnya kan juga masih beda kayak standar. Apalagi mobilnya buat harian juga. Mesti lebih gampang aus, lebih gampang rusak. Kita lihat orangnya dulu. Oke, terus yang kedua, banyak customer, ada nggak customer yang komplain, mas, itu ini, habis keluar dari sini.
Ada lah, pasti tetap ada. Cuman kalau cara mengatasinya gini, kita lihat dulu komplainnya itu apa, terus kerusakannya itu apa. Biasanya kalau yang namanya komplain itu kan ada yang rusak ya, gambarnya ada yang nggak benar. Itu benar-benar faktor pemakaian ya. Pemakaian atau faktor dari sini, dari kerja bengkel saya, dari saya atau anak buah saya maksudnya. Kalau memang benar-benar kita cek gara-gara kesalahan saya, pihak saya, ya pasti saya tanggung jawab. Misalkan ada yang rusak apanya, sebelumnya nggak rusak nih. Ada yang rusak apanya, faktornya karena habis dibongkar ini, ya bisa jadi saya yang benerin. Okay. Saya yang ganti lah gampangnya. Oke, okay. Nah terus, impian dan harapan Ronny Brown di 2021 setelah dari 2020 tidak terjun ke balap. Ya, harapan saya 2021 pandemi segera selesai sih. Ya kalau dia mau selesai tahun ini juga kayaknya nggak mungkin. Cuman balapan yang kemarin 2021 itu skip. 2020 tuh? 2020 itu skip. Saya pinginnya 2021 itu ada balapan lagi. Soalnya udah bosen. Nggak ada balapan tuh bosen. Cuannya tipis. Cuannya tipis, nggak ada balapan. Sekali balapan berapa sih ongkosnya? Waduh, kalau diomong di sini nggak enak sih. Nggak enak kalau diomong. Kalau memang nanti... Tapi kan BDM kan tidak hanya satu tim, toh. Nggak. Setelahnya satu slalom, Ki. Misalkan tim A dan tim B, tim C. Kan buat cekal kan? Iya, iya pernah. Satu musim, dia pernah nyekal berapa tim? Tiga tim. Per tim kan ongkosnya beda. Ya, kalau dibilang per tim ongkosnya beda-beda itu... Sebenarnya enggak. Terus sebenarnya sama. Cuman mungkin banyaknya mobil per tim itu yang bikin bayarnya itu beda. Soalnya kan enggak semua tim. Lah kan kita ngomongnya siji toh. Kita 3 tim berarti kalau slalom biasanya 6 sampai 8 mobil. Ya, 6 sampai 8 mobil. Itu yang ngatasin deh. Ya kan ya ngambil apa? Ngajak anak buah yang banyak juga. Sekali sehari itu berapa bawa? Antara 3 sampai 5 orang, tergantung yang berangkat berapa mobil. Kalau yang berangkat 8, saya bawa 5 orang. Pernah nggak sih waktu satu seri trouble akeh lo? Pernah. 3-4 mobil pernah langsung sekali trouble. Trouble? Pernah. Patah as. Kalau patah as itu udah makanan sehari-hari. Sehari-hari ya. Ketika balapan itu udah biasa. Terus? Yang tersusah itu bearingnya kebakar. Kabel? Pernah bearingnya kebakar. Rooting lagi? Narik bearing lagi, kita benerin. Alhamdulillah bisa start lagi. Sampai finish ya? Sampai finish. Dan juara nasional. Alhamdulillah. Sudah berapa tim yang wakil sini? Empat tim. Tentu semua dari, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Semarang, Surabaya. Tuh, nggak cuma Semarang kok, berarti ya seluruh pulau Jawa ya. Sini ya? Surabaya, Jogja, ada. Jogja, Semarang. Ya. Satu orang memegang 8 mobil. Oke, terus tips and trick sebagai mekanik baru. Kan gue disini cak anyaran, pengen ngerti mesin, dia caranya. Kalau saya sih caranya belajar gimana ya, banyak modal sendiri sih awalnya. Berani bongkar sih Bu. Berani bongkar dulu, saya berani modal sendiri. Gampangnya ini ada customer kayak gini nih, bikin mobil, saya berani modalin dulu karena saya pengen tahu. Terus saya pengen belajar ya. Cara saya belajarnya lebih banyak di situnya sih. Bukan dari, ya dari orang ada, saya punya guru tuh. Orang Jakarta ada, yang ngajarin saya ada. Cuman ya, lebih banyak saya ilmu yang saya dapat sendiri, bukan dari orang lain. Terus, kayak... Kowe di tahun 2021 ini, cash performance akan menjadi seperti apa? Impianmu? Ya, impian saya cuman itu sih, yang kemarin 2016 sampai 2020 cuman bengkel yang terkenalnya cuman untuk balapan, pengennya 2021 udah mulai juga buat megang mobil-mobil umum untuk servis harian, ya, mobil-mobil umum. Apa aja di sini? Ya, understel bisa, servis bisa. Terus scan ECU bisa. Terus benerin shock yang bocor bisa. Terus kalau yang buat mobil balap yang spesialnya nggak cuma buat mobil slalom ya, mobil drag itu spuring manual, pakai benang, terus nyeting coilovernya. Oke. Banyak sekali menu-menu yang ada di Cas Performance. Buat kalian pecinta otomotif yang mau merawat mobilnya bisa langsung datang ke sini.
di jalan Kampus Sendok Raya nomor 49. Kampus Sendok Raya nomor 49 ketemu Mas Roni Brown. Bukanya setiap hari sampai Sabtu jam 9 sampai jam 6. 6 sore. Dengan mekanik standar Formula One. Pernah Do Alonso pernah main ke sini lewat Globe TV. Sampai jumpa lagi di Ini Usahaku selanjutnya dengan episode-episode yang mungkin usaha-usaha lain lah. Buat teman-teman yang pemirsa YouTube dan Facebook, Instagram, komen aja di Instagramnya Semarang Pemkot kalau tempatnya ingin diliput. Nanti kita dan tim akan datang gratis, tidak bayar. Pokoknya ada tempat usahanya, ada usahanya yang menarik, langsung aja komen di IG Semarang Pemkot atau di channel YouTube-nya Pemkot Semarang. Saksikan terus program Ini Usahaku setiap Jumat jam 9 pagi. Sampai jumpa.